Kehutanan ya, khususnya di konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Jadi supaya linear gitu dan ilmunya itu bisa diaplikasikan, akhirnya memang mencari kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya. Karena sebagian besar wilayah Kalimantan itu adalah tutupan hutan, jadi memang harapannya ilmu yang kemarin didapatkan ketika kuliah itu bisa diaplikasikan ketika pulang kampung, ke kampung halaman. Sukanya karena lebih banyak bertemu dengan alam alam bebas sih, jadi kita lebih bisa mengeksplorasi diri gitu ke lapangan. Jadi nggak hanya sekedar bekerja di belakang meja, nggak hanya sekedar mencatat-catat gitu. Yang paling seru itu kalau ketemu medan yang menantang ya. Jadi kita itu terkadang ketemu medan itu yang nggak sesuai dengan prediksi kita ketika di meja gitu. Ketika pas ke lapangan, oh ternyata sangat curam, sehingga kita akhirnya harus survive. Apa ya, selama ini nggak banyak sih dukanya. Cuman memang yang paling sedih itu justru kalau misalnya kita pas ke lapangan ternyata menemukan kondisinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Ternyata banyak perambahan, ternyata banyak orang-orang yang masih mengklaim lahan hutan itu sebagai lahan pribadi masyarakat. Sebenarnya untuk menjaga hutan itu nggak hanya tanggung jawab sebagian orang ya, tapi tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi nggak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat sekitar hutan. Semuanya itu harapannya bisa benar-benar berpartisipasi untuk menjaga hutan, untuk tidak merusak hutan. Oh ya, selain itu, selama saya bekerja di dunia kehutanan itu, setiap pekerjaan itu tidak ada pembatasan antara laki-laki sama perempuan. Jadi semua pekerjaan yang dikerjakan oleh ribuan laki-laki juga bisa dikerjakan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya. Jadi nggak ada tuh istilahnya pemisahan-pemisahan antara rimbawan maupun ribawan.